Assalamualaikum. Selamat datang di channel YouTube Eva Yeye. Hadirkan cinta dalam cita rasa. Kali ini saya buat kue putri salju. Rasanya enak banget, lembut, lumer. Langsung aja ke bahan-bahannya. Di sini ada 300 gram tepung terigu protein rendah. Saya pakai merek kunci biru. 30 gram tepung maizena. 25 gram susu bubuk. Ini diayak untuk memastikan tidak ada tepung yang menggumpal ya. Di sini juga ada 1/4 sendok teh vanili. Kalau sudah diayak, ini kita aduk-aduk sebentar agar tercampur rata, lalu kita sisihkan. Selanjutnya ada 250 gram margarin, bisa juga dimix pakai butter, 60 gram gula halus. Ini dimixer sampai semuanya tercampur rata. Kalau teman-teman nggak mau pakai mixer, bisa juga diaduk pakai whisker ya, sesuai selera aja. Nah, kalau udah tercampur rata, sekarang kita masukkan 1 butir kuning telur, diaduk lagi sampai semuanya tercampur rata. Kalau sudah tercampur rata semua, sekarang kita masukkan bahan keringnya yang sudah kita ayak tadi. Masukkan sedikit demi sedikit sambil diaduk-aduk. Kalau dirasa adonannya sudah semakin berat, bisa juga diaduk pakai tangan sampai tercampur rata dan bisa dibentuk seperti ini. Ambil sebagian adonan, letakkan di atas alas silikon, bisa juga pakai alas plastik, sesuai selera. Bagian atasnya kita tutup pakai plastik, lalu kita gilas. Sampai ketebalan yang kita inginkan ya. Nah, kalau udah rata seperti ini bisa kita cetak. Cetak lalu susun di atas loyang yang sudah diolesi margarin atau bisa juga pakai baking paper. Jangan lupa beri jarak antara satu dengan yang lainnya. Kalau ada yang nggak rata, tinggal kita rapiin aja pakai tangan ya, kayak gini. Ini udah selesai semua dicetak dan udah disusun di atas loyang. Ini siap kita panggang. Ovennya sudah dipanaskan dulu sebelum dipakai.
Ini dipanggang selama kurang lebih 40 menit menggunakan api sedang cenderung kecil. Jangan lupa lubang bagian atasnya dibuka. Nah, tukar-tukar posisi loyang saat memanggang agar adonannya bisa matang merata ya. Untuk lama memanggangnya disesuaikan dengan oven masing-masing. Ini kue keringnya udah mateng, tuh bagian bawahnya udah coklat, warnanya udah cantik banget. Dan ini kuenya juga udah hangat, langsung aja kita masukin ke gula donat. Atau kalau teman-teman gak ada gula donat, bisa juga diganti pakai gula halus. Kalau udah terbaluti semua menggunakan gula, ini kita biarkan dulu sampai dingin. Baru kita masukin toples ya, biar kuenya bisa lebih tahan lama, gak berjamur. Ini kue putri saljunya udah jadi, rasanya lumer banget, enak banget, lembut. Tuh tampilannya juga cantik, bisa banget dicoba ya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih.